Martabak mini khas anak sekolah yang laris manis. Bahannya dari daun bawang, adonan tepung, dicampurkan, dan telur puyuh. Prosesnya, minyak dituangkan ke wajan yang berbentuk cekung-cekung. Kemudian telurnya dibuka dan dituangkan ke seluruh cekungan-cekungan wajan. Adonannya daun bawang, kemudian dituang juga di atasnya telur-telur tadi sampai penuh full. Saatnya dibolak-balik agar tidak gosong. Beberapa saat kemudian sudah matang, diambili, ditiriskan. Dan dibungkus untuk diberikan kepada pembeli.